Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau unboxing ini kamera Xiaomi yang ori nih ya. Harganya aku semalam beli second sekitaran 500 ribu. Tapi untuk kualitas masih bagus. Kita cek. Jadi Xiaomi ini cuman kalau beli baru cuman dapat kotak sama kamera sama ini doang. Nah, ini apa namanya, kabel apa namanya, macam cas-casannya gitu, sama dalam kotaknya. Ini tutup memorinya nih. Ini sebenarnya tak di sini, cuman karena ada kendor, jadi kita buka aja. Di dalam ada buku panduan ya, buku panduan bla 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 bla, bisa dibaca. Jadi untuk nandai Xiaomi dia ori atau enggaknya, satu dia warna putih dan Y nya ini di pinggir, kalau yang Cita dia di sini di tengah dia. Dan ataupun kotaknya dia warnanya agak kekuning-kuningan gitu. Oke. Kalau untuk cara ngidupinnya nih simple, dipencet ini, tekan lama. Nah, bunyi dia. Ini kelihatan lampunya biru, ya kan? Ini kalau gini moto dan ini hasil fotonya nih. Tekan atas ini, tik. Ini tik tik gitu. Itu udah moto. Dan kalau untuk video dia tekan sekali. Dan di sini nih, ini nah, lampu merah ini itu tandanya udah standby untuk video. Dan kalau mau mainkan videonya cukup pencet ini sekali lagi. Nah, dan dia akan kedip-kedip sama dengan yang biru, lampu biru. Dan ini posisi lagi rekaman. Dan ini hasil rekamannya. Untuk lubang ini, lubang cas ini, lubang USB atau mau ke jam apa, connect ke komputer atau laptop, di sini lubang memori. Dan cara matiinnya sama kayak tadi, tekan lama. Nah, sampai dia mati, benar-benar mati. Ini untuk kamera ini aku dapat harganya 500 ribuan. Pas beli ini dapat ini. Dapat ini, beli ini dapat ini second. Tong sisi ada di rumah cuman lagi nggak dibawa. Rasanya jadi simple aja kayaknya Xiaomi ini. Dan ini nih tombol WiFi. Kalian tuh harus download aplikasi ini. Aplikasi ini ya guys, ini nih. Oke, sekian tutorialnya. Dan ini penampakan rekaman siang, malam dan foto, hasil foto siang dan malamnya. Ini untuk harga Xiaomi ini aku beli secondnya 500.000, banyak di black market, di toko-toko online yang second itu pasti ada jual beli second kamera, cari aja. Kalau untuk barunya cukup mahal sih, untuk kualitas bagus 11-12 sama GoPro, cuma kan GoPro kan dari mic internal ini agak lumayan. Ini lubang mic, micnya masih mic internal, masih bawaan. Nanti kita bakal kita mod supaya bisa pakai colok-colokan gitu. Dan ini tuh lubang supaya dia tuh apa namanya, ini lubang supaya bisa lari ke tongsis. Oke, sekian videonya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like channel Lesman FC.